used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true. Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Creator Channel. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbagi info cara menggoreng jamur tiram yang enak dan gurih. Bahan-bahannya sangat sederhana, yaitu jamur tiram secukupnya. Jamur tiram dicuci bersih, lalu tiriskan. Jika jamur tiram terlalu besar, bisa dipotong sesuai selera. Lalu ada tepung terigu, tepung tapioka, sedikit tepung beras, kaldu ayam, garam, merica, dan bubuk cabai secukupnya. Bahan-bahan tepung ini diaduk hingga tercampur merata semuanya. Kemudian tambahkan sedikit air dan diaduk. Tambahkan beberapa kali air dan diaduk hingga menjadi adonan celup. Teman-teman bisa koreksi rasa jika ada yang kurang dan tingkat keasinan yang disukai. Jika adonan tepung sudah seperti ini, bisa langsung celupkan jamur tiramnya. Panaskan minyak yang cukup untuk menggoreng jamur. Masukkan jamur jika minyak sudah cukup panas. Jamur akan digoreng hingga matang atau kuning kecoklatan. Bagi teman-teman yang tidak suka pedas, bisa skip bubuk cabai, jadi sesuai selera aja. Balik jamur jika bagian sisi bawah sudah agak kering. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, jamur tiram sudah bisa segera diangkat dan siap untuk disajikan. Ini wangi banget, enak dimakan selagi hangat. Bagi teman-teman yang suka bisa langsung dicoba di rumah. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah tonton video ini.